Dan satu lagi kemungkinan yang bakal berlaku, walaupun kemungkinan itu besar atau kecil, adalah kemungkinan akan pembentukan kerajaan perpaduan akan dilakukan. Kerana tidak ada yang kita tahu setakat ini calon yang ada cukup majoriti sepanjang dan setakat yang kita tahu. Jadi ini adalah satu idea yang diapungkan sebelum ini. Perubahan terhadap pembentukan kerajaan baru bakal berlaku jika terbentuknya kerajaan perpaduan yang melibatkan semua pihak termasuk pihak pembangkang. Itu kata penganalisis politik Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani. Kita saksikan apa kata beliau. Saya rasa kalau kerajaan perpaduan itu diterima, saya rasa mungkin ada perubahan lainlah bentuk kerajaan yang akan dibentuk nanti. Maksudnya ada penglibatan bukan sahaja daripada kerajaan, misalnya kiranya Perikatan Nasional ataupun Dato' Ismail Sabri yang menang. Jadi dia akan membentuk kerajaan bersama dengan juga ahli-ahli daripada pihak pembangkang. Tapi ini bergantung pada perbincangan lah antara semua pihak dengan pihak istana, dan sekiranya ada ketetapan yang mereka ambil untuk wujudkan kerajaan perpaduan, jadi itulah arahnya. Dan sudah tentu kita melihat kombinasi kementerian ataupun akan berbeza lah. Dan juga ada juga tuntutan di kalangan rakyat lah supaya saiz kabinet itu dikecilkan. Mungkin itu juga akan difikirkan lah oleh siapa yang menjadi kerajaan pada masa akan datang lah.